selalu salah ngambil keputusan dalam hidup gue. Salah satunya hubungan gue sama Bea. Aku udah telepon Adi. Aku udah telepon lawyer aku. Dan dia akan segera urus perceraian aku sama Adi. Ibu suka sama Aksan. Tapi ibu gak bisa maksain kamu. Lagian juga kamu kan udah dewasa. Tapi sejak kecil, saya gak pernah punya yang namanya kesempatan untuk memilih. Tapi ngomong-ngomong, Aksan tahu gak lo pergi hari ini? Kalau ibu berat, apa aku gak usah pergi aja? Enggak. Kamu harus tetap pergi. Oh my God, congrats! Keren banget. Yaudah, yuk masuk yuk. Yuk. Tapi kamu yang menjadi makeup artis utamanya. Makeup artis utamanya kan Anika, Kak. Jadi kesimpulannya, Bapak Adi adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Ibu Sonya. Should have done something.